ya, doain bunda, doain bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignatius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru berbuka channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kondisi terbaru dari Ayu Ting Ting yang kemarin Ayu tak terlihat di antara semua keluarga. Banyak yang bertanya kemana Ayu Ting Ting. Keluarga Ayu Ting Ting menjalankan ibadah umroh dan juga berkeliling-keliling kecil di sekitar Ka'bah. Ayu Ting Ting tak terlihat, namun di sini ada tulisan. Cucu ibu pintar berdoa buat bunda cepat sembuh bunda Ayu Ting Ting. Semoga Allah ijabah doa ini si anak. Amin ya rabbal alamin. Tulis Mom Ayu Ting Ting di Insta story-nya. Biar ini juga tambah pintar tulisnya lagi. Dan ternyata Ayu Ting Ting sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat. Bahkan dikabarkan Ayu Ting Ting sakit pemirsa. Jadi untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa segera sehat, bisa menjalankan ibadah umroh secara bersama, dan umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah untuk Ayu Sufakilah, semoga cepat sembuh dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Inilah kondisi terkini Ayu Ting Ting yang saat ini sedang sakit. Informasi ini dilansir langsung dari Instastory Siva. Banyak yang nanyain Teteh kemana, pas sampai di ibadah umroh. Semoga Ayu lekas sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Terlihat di sana Ayu Ting Ting yang sangat lemas dengan wajah yang sedikit pucat. Badan panas, muka sakit, kepalanya bisa sedikit reda bahkan hilang. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh Mama Erna Gunawan. Ya, cepat sembuh. Love you Ayu Ting Ting. Dari Dewi, aduh cepat sembuh ya sayang, itu karena kemarin belum sembuh total dipaksa kerja. Cepat sembuh. Dari Yeni Murianti, 13 menit yang lalu, semangat cantik, semoga lekas sembuh. Kemudian juga dari Christopher, cepat sembuh sayang, love you. Masih banyak lagi komentar teman-teman datangan. Story Ratu, cepat sembuh, guys, kembali lagi sehat-sehat semua. Ya Allah, semoga lekas pulih, guys, semangat-semangat. Amin, semoga cepat sembuh dan bisa kembali khusus beribadah. Kecapean Syafaqillah Ayu Ting Ting, semoga lekas sembuh kembali. Kemudian juga dari Haji Jainur, amin lekas sembuh Neng Ayu, insya Allah semoga cepat sembuh dari sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Syafaqillah Ayu, semoga diangkat semua penyakit oleh Allah, tidak ada yang tersisa. Dan juga dari sahabat kita nih, semoga si cantik Ayu segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Terima kasih. Bismillah ya. Hai. Saya Ayu. Nenek, bye.
tidur ya. Para tamu yang terhormat, atas nama Taudia, Hiking dan Metro Global, kami juga mengucapkan selamat datang kepada anggota yang lihat. Nenek, baca. Ada bismillah ya. Kita keluar kita Alhamdulillah ya Allah. Sudah sampai. Sebentar lagi mau laksanakan umrah pertama. Kis, alhamdulillah ya Allah. Ikit. Alhamdulillah ya Allah. Ikit. Kita bareng ya, Mak, umroh ya. Bismillah. Bismillah ya, doain. Siapa ini, Ama? Lihat, Mak. Sehat ya? Ya. Aduh, enak banget. Ada yang baru bikin TikTok. Dan dia pengen kalian untuk follow TikToknya. Apa nama TikToknya? Ramaji. Rama_JE. Rama_JE. Jangan lupa follow TikTok barunya. Alhamdulillah, kita sampai, Ibu. Kita baru sampai di Jeddah. Alhamdulillah, kita udah sampai di... Akhirnya kita sampai di Jeddah. Lagi nunggu bagasi. Terus perjalanan 1 jam menuju ke Mekah. Insya Allah lancar. Amin. Alhamdulillah, kita udah sampai di... Akhirnya kita sampai di Jeddah. Alhamdulillah, kita udah sampai di... Akhirnya kita sampai di Jeddah. Lagi nunggu bagasi. Terus perjalanan 1 jam menuju ke Mekah. Allah lancar. Amin. Cantik ya? Ikis. Hey, anak cantik. Duduknya yang benar dong.
Mau umroh ya? Cantik ya? Ikis. Hei, anak cantik. Nenek, baca tidur ya. Para tamu yang terhormat, atas nama Taudia. Skyping dan Metro Global, kami juga mengucapkan selamat datang kepada anggota Ikis. Kami sangat menghargai dan terima kasih atas loyalitas Anda. Para tamu yang terhormat, kami Nenek, baca. Bismillah ya. Kita mengajari keluar kita juga. Kita udah mau siap-siap berangkat, Tante Ica. Bismillah ya, Nak. Bismillah.